Sujarlun Ontang Maruli Siregar, manajer pemasaran kantor pos Banda Aceh, terpaksa berurusan dengan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Aceh karena diduga terlibat dalam sindikat pengedar narkotika jenis ganja seberat 180 kg. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNNP Aceh, Brigjen Polisi Dr. Andes Faisal Abdul Nasir, dalam konferensi pers di kantor BNNP Aceh. Sebanyak 180 kg paket ganja itu dikemas dalam paket furniture sebelum dikirim ke Jakarta. Selain itu, BNNP juga menangkap 6 tersangka lainnya yang terlibat dalam sindikat tersebut, yaitu Muammar yang berperan sebagai sopir, Rahmat Akbar sebagai pembungkus ganja, Firdaus dan Munzir sebagai pendukung dana. Operasional Rizaldi atau Peking dan Heri Mauliza sebagai pengendali pengiriman yang juga mantan pegawai kantor pos. Telah tertangkapnya ya, para pelaku pengiriman ya, melalui kantor pos Kota Alam Banda Aceh. Si Heri ini bekas pegawai pos. Mana jadinya? Mana? Ya, yang lain-lain itu. Dia bukain pos, berarti tahu dia. Dalam konferensi pers tersebut, BNNP Aceh juga memperlihatkan 641 butir ekstasi yang mengandung heroin dari pengembangan kasus penggerebekan tempat karaoke beberapa waktu lalu di Aceh. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Yang dalam penyidikan saya dengan Polda ini ada 2 kali. Dan kita kirim ke Polda Metro Jaya atau pada BNN Pusat Jakarta, yang mana awalnya pengirim ini belum tertangkap. Yang menerima barang di sana sudah ada yang tertangkap. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.